memang kita jarang ketemu, dia selalunya di luar negeri, dia lama di Bali. Tapi yang paling dekat yang waktu merekaman itu. Tapi nanti sosok apa? Dia orangnya nggak terlalu gaul heboh dengan teman-teman yang lain. Gaul heboh. Ya. Gitu. Yeah. Karena dia punya punya cara sendiri bagaimana dia selalu di luar negeri dan pas dia udah di Indonesia itu lebih banyak di Bali. Jadi di rumah terakhir rumah pertamanya ini di Bali. Saya masih pergi waktu itu di Pondok Indah dekat rumah sakit situ. Situ sama-sama kita aman. Dia jagain nyanyi lagi dia di sana. Jarang ketemu tapi berkualitas. Tapi pesan yang paling